Hadirat kawan-kawan dan puan-puan yang diraikan dan juga adik-adik yang dikasih sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh keberkatan ini bagi menyempurnakan majlis sumbangan Ramadan Nur Karim yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir sebentar lagi. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi dipertemukan dan untuk memulakan majlis pada pagi ini dan Ramadan seperti mana yang kita lakukan setiap tahun, alhamdulillah. Dan kali ini dipilih ke kampung Cina. Dan pemilihan cawangan ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh bahagian kita untuk kita hadir. Kita tukar-tukarkan tempat-tempat program yang kita buat. Macam tuan sudah, kalau kawasan zon sini, kita adakan di Siwan Bandar, kata siapa? Ya, Siwan Bandar, tuan sudah. Jadi, lepas tuan sudah di Siwan Bandar, jadi kita gerak ke sini pula. Mungkin tuan... Sini. Dengan apa? Dengan apa? Kawangan yang keenam. Ambil itu apa? Sekali ya. Oh tak ni. Saya minta untuk mencenangkan diri. Sebab kita akan beri satu hati wang dulu. Barang kita akan hantar kemudian. Hampir akan dari kemudian. Terima wang dulu. Okey. Ataupun ketika menerima sumbangan duit hari raya. Okey. Maju barang. Okey Haji. Nanti barang cukup kedua cawangan ya. Saya pun ambil lah. Kita tunggu di dalam kemah kerana tuan-tuan dan puan akan diberi kotak barangan. Jadi ni tak tahu balik. Allah telah mengurniakan kepada kita dengan nikmat yang tidak terhitung banyaknya, seperti nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat kesihatan, nikmat keamanan, nikmat panca indera seperti penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Sesungguhnya manusia itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik kejadian, seperti mana firman-Nya dalam surah At-Tin ayat 4 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah di antara nikmat-nikmat tetapi berapa banyakkah hamba-Nya yang bersyukur dan berterima kasih kepada nikmat yang telah dikurniakan Allah itu. Kerana kita dah pagi, ada sesilangan orang dan kejahatan yang terbuka di muka bumi. Sedangkan tujuan Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia adalah sebaik-baik makhluk yang memakmurkan bumi
Datuk-Datuk Seri dan Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, yang dihormati pembicara majlis, yang dihormati pegawai daerah Manjung Kelantan Mari, yang dipertua majlis kepada Manjung Datuk Zahri Iman. Subuh, Tuhan subuh kita bertawad dosa-dosa yang kita buat, permaafan yang antara satu sama lain. Ini kita buat, makcik. Jangan pakcik-pakcik semua, apa-apa adik-adik. Ini kehidupan kita manusia. Kemangan ayat ini yang berkupon biru. Dan juga rakyat satu orang. Pada penerima-penerima, mohon berdiri. Kampung Batu Putranya Ulu Gayan dan yang terakhir Kampung Batu ada Raya Aiman Fitri. Semoga kita bersama-sama bolehlah bergerak ke bawah kita untuk berjumpa dengan ketua 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 saya ucapkan selamat berpuasa dengan ucapan Ramadan Karim kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan alhamdulillah pada petang ini kita dapat berkumpul sama-sama seperti mana juga yang kita laksanakan pada tahun-tahun yang sudah, iaitu dalam bulan Ramadan ini kita akan mengeluarkan sedikit perbelanjaan dan juga derma-derma yang kita kumpulkan untuk kita sampaikan kepada semua penduduk-penduduk kita di dalam Parlimen Lumut ini. Dan hari ini saya difahamkan yang berada di kawasan ini terdiri daripada cawangan KTSK, cawangan untuk umat Islam dan untuk kesejahteraan semua orang yang ada di kawasan kita ini. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, marilah juga kita ambil kesempatan ini untuk kita menghayati semangat Ramadan itu. Salah satu daripada semangat Ramadan itu tuan-tuan dan puan, bukan hanya kita tak makan. Tak makan, semua orang tak makan. Anak kita tuan-tuan di tempat yang lain. Anak-anak yang lagi. Tapi dah. Tapi anak.